Alkitab sama. Tak satu, dua, tiga, dan seterusnya. Tapi dalam rasa kita bersatu. Dalam harapan kita bertemu. Sehingga kepelbagaian perbedaan menyatu. Dalam rasa sayang yang besar. Tapi rasa sayang tak akan pernah muncul menjadi kekuatan kalau cinta tak ada di sana. Alangkah indahnya jika saja seluruh anak bangsa hidup dalam rasa sayang yang sama, tak melihat perbedaan sebagai bagian yang harus terus-menerus diperdebatkan, apalagi dijadikan alasan untuk mencelakakan. Rasa sayang yang harusnya ada dalam hidup kemanusiaan, karena memang manusia punya rasa sayang. Tanpa rasa sayang manusia kehilangan kemanusiaannya. Alangkah indahnya jika dalam kepelbagaian Bhinneka Tunggal Ika ada di sana, yang hanya mungkin diwujudkan oleh rasa sayang karena cinta. Agama tak membuat kita terpisah. Suku bangsa hanya untuk memperkaya. Semua kita berlomba mewujudkan yang terbaik dalam kehidupan, dalam rasa sayang supaya yang lain bisa merasakan. Rasa sayang karena cinta pasti akan menolong orang membuat pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Sehingga tiap kali orang membuat sebuah keputusan, itu dengan kesadaran penuh karena cinta menyentuh hatinya. Rasa sayang jangan pernah ditahan. Bagikan. Tak boleh bertepi. Dimanapun, kapanpun, pada siapapun yang membutuhkan rasa sayang, bagikan, maka saksikan akan ada sebuah kehidupan yang indah dalam perjalanan hari-hari kita. Bersama saya, Bigman Sirait.